sore tuan-tuan dan puan-puan. Saya Imuda. Dan saya Aziz. Selamat datang ke alam misteri, alam jenayah yang sungguh menggerunkan. Ya, minggu lalu kami membawa anda semua ke dunia glamour di sebuah pulau di mana meraikan kedatangan seorang pelakon filem dari Hong Kong yang bernama Alice. Ya, Alice cantik dan cerdik, tetapi mudah membuat musuh. Dan ini mengakibatkan beliau mati di tangan kawannya sendiri. Dan selepas ini kami akan membawa anda semua bermain mata-mata.
Tak maulah. Saya tak suka mandi tengah hari. Saya lebih suka mandi tengah malam. Tak ada orang. Tak bahaya tu. Ah, dah biasa buat macam tu. Jadi nak kena sangat. Oh ya, kaset yang minta aku ada simpan. Lalu lagi film. Tiba-tiba ada kaset. Tidak. Tidak. Apa-apa pun boleh lah.
Abu, I dengar you dulu pengurus Alice. Dulu, agent misteri lama dah tu. Dan you letakkan duit dia? Dia macam ni. You tahu? You nak tulis buku. Yeah, don't worry. Look, I've got the money coming from her, okay? Guaranteed. No problem. Look, I know I'm late. Yeah. Anyway, look, you just gotta trust me, okay? Okay? And anyway, hey, call you back, okay? Okay, bye. Ada apa-apa masalahnya? Tidak ada apa-apa. Kalau Cik Dolah ada apa-apa masalah, jangan segan-segan bagi tahu dengan saya. Kalau boleh saya tolong, saya tolong. Mungkin tidak. Masalah saya ialah Alice Wong. Alice? Nampaknya semua orang yang ada di sini tidak begitu mesra dengan dia. Mesra? Pak Mi, Pak Mi. Alice tu nampak dia macam orang yang baik hati. Hati murni. Tapi dekat bawah watak dia tu, ada seorang wanita yang berhati batu. Dia sanggup lakukan apa je untuk mendapatkan sukses. Mungkin disebabkan dia dah lama berada di luar negeri. Dia berubah sikap. Tak. Dia tak boleh tukar. Pak Mi tahu kan, jadi nak tulis buku tentang dirinya sebagai seorang pelakon. Tu dia belum terkenal lagi. Kalau ada tulis apa yang benar-benar berlaku, alamat, ramailah yang hantu. Termasuk juga Cik Dolah. Dan kau, Manso,
dalam keadaan tak sedarkan diri disebab mengambil dada kau telah membunuh Ellie. Begitu juga dengan kau, Peter. Kerana rasa cemburu dan iri hati disebabkan Ellie telah bercinta dengan Azman. Tapi saya sendiri tahu siapa pembunuh Alice yang sebenarnya. Betul. Jadi duit kita ini bermaknanya yang kononnya seperti yang diestablishkan dalam cerita ni, Azman tu orang kaya kan, yeah. Millionaire. Mm-hmm. Jadi bila dia kata duit kita tu, bermaknanya saya mewas-was macam mungkin Julia ni bapa dia orang kaya. Oh ya. Yeah. Bila kau nak menampak cinta orang ni? Bila lepas, dah pun. Tak ada lah, tanya je. Maklumlah, duit tu kan duit kita. Ya, ada lambat ni. Tak tidur lah. Lagi satu motif. Ya. Saya rasa setelah Azman mendapat tahu yang Elif telah hamil. Siapa yang menyebabkan Elif hamil? Azman. Azman. Jadi Elif ni nak tulis buku, nak mendedahkan peristiwa-peristiwa benda ni kan? Ya. Jadi Azman takut isterinya Julia mendapat tahu. Mm-hmm. Jadi dia terpaksa membunuh Elif. Dia tulis dalam bahasa Inggeris. Saya akan menterjemahkannya. Ini tulisannya minggu lalu. Saya baru balik dari klinik. Memang sudah pasti saya sedang mengandung. Bapanya bukan Peter, tetapi cukup Pak Min. Oh, begitu eh. Jadi Faizal dah yakin itu motif yang dapat Faizal terangkan. Nah, ya, sekarang saya nak tanya Faizal. Bagaimana? Macam mana pembunuhan itu boleh terjadi? Bagaimana? Bagaimana saya tak boleh terangkan? Sebab kalau saya terangkan macam mana, nanti mungkin script writer akan tukar. Abang faham? Jadi, benda ni boleh ditukar. Mengikut bagaimana cara pembunuhan pun boleh jadi, boleh dicipta lah. Jadi, itu saya rasa saya tak perlu tegangkan lah. Ya, memang susah berneka siapa yang bunuh Alice Wong dalam cerita ini. Apa kata kalau kita tanya Alice Wong sendiri? Okey? Jom. Khabar Alice? Khabar baik. Bagus. Ya, sebagaimana kita tahu Alice sebagai Alice Wong dalam cerita ini dan jadi mangsa pembunuh dalam cerita ini juga. Mm-hmm. Tak boleh saya dan para penonton semua nak tahu bertanya-tanya siapa pembunuh Ellie sebenarnya. Ellie pun tak berapa pasti siapa pembunuh. Lagipun dia Ellie cuba teka. Teka saja. Mungkin Ellie dalam cerita ini Ellie ada musuh sesiapa yang Ellie agak dia tu yang membunuh Ellie. Dalam cerita ni memang Alice ada ramai musuh. Ya, musuh ramai. Itu yang susah nak teka siapa pembunuh dia. Tapi yang pasti, yang mungkin secara tak sengaja lah Alice teka. Mungkin dia betul, mungkin tidak. Alice rasa Azman. Azman adalah pembunuh. Azman dalam cerita Alice ni sebagai apa? Azman dalam cerita ni adalah pengurus untuk filem yang kita nak penggambaran filem. Dan Azman itu sebenarnya ada hubungan sulit dengan Alice. Ya. Yeah. Jadi Alice fikirkan dia lah pembunuh. Mm-hmm. Alice sebenarnya. Kerana apa? Kerana dia tahu. Semua tahu yang Alice akan tulis biografi Alice dan kebanyakannya
rasa tu dibocor. Rasa apa? Rasa seperti Azman. Mungkin dia takut rasa dia rasa tentang hubungan dia dengan hubungan sulit dia dengan Ali dapat diketahui umum kan? Ya. Yeah. Ya begitu. Jadi terutama isteri dia, Julia. Yang dia bawa bersama-sama dalam penggambaran tu. Jadi, Elis pasti Azman bunuh Ali. Ya. Ada awal lain? Mungkin orang lain. Mungkin orang lain juga. Tapi yang pertama... Tekaan pertama adalah Azman. Azman. Bagaimana dia membunuh? Kalau dia adalah membunuh, bagaimana dia? Dalam drama ni, pembunuh tu pakai gunting. Lagipun pembunuh tu dah tahu mana letak gunting dia. Elis agak dia dah biasa dalam bilik Elis. Sebelum ni dia, sebelum bunuh Elis, dia ada datang bilik Elis tak? Buat apa? Dalam drama tak ada. Tak ada. Mungkin mungkin dia jumpa Elis dekat laut ke. Kerana dia tahu Elis suka mandi malam. Mandi malam. Jadi Elis pasti tekan Elis tu Azman yang guna Elis. Betul. Tak was-was lagi. Agak aje. Okey, terima kasih. Ya, itu tadi perbualan saya dengan Alice Wun. Sebagai Alice Wong, mangsa pembunuhan dalam cerita ini. Dan kita tanya pula pelakon-pelakon lain bagaimana reaksi mereka dan siapa sebenarnya pembunuh Alice dalam cerita ini. Jadi
kita tidur diri dengan dua skrip balik satu bulan sendiri, makin tahu cuba itu makin jauh. Kita kena bayang makin ya. Kerja makin jauh makin jauh. Ya. Jadi makin penuh. Jadi saya sebab anda komen aja tu. Jadi tak boleh suka ke apa apa. Banyak suka sebab dah cuba suka. Makin suka makin jalan. Makin suka makin jalan. Ada mungkin Nazman mungkin Zana mungkin nak seberapa pun mungkin. Kalau nak suka Azman mungkin kuat juga mungkin dia di samping itu abu ya pada sebagai abu mungkin dan mungkin pada ini sendiri atau dicuba-cuba nak mengurat lahir dan batin kan ini mungkin tak diterima tapi mungkin jauh lah jauh kan. Tapi bagi bagi sekarang bagi yang kuat sekali adalah Azman. Bukan. Azman dan Peter sendiri Peter sendiri dan juga Julia itu tengah buka lagi tekan buat kenapa kenapa dia nak membunuh dia banyak banyak tanya saya nak tahu saya nak tahu mungkin jadi dia cerita kan jadi dia buat cerita ini mungkin dia beritahu kan cerita itu kenapa dia buat kenapa mungkin dia cemburu ke mungkin atau sebagainya. Ini soalan yang bertepat orang tanya saya orang tanya lah banyak tanya banyak sekali tanya saya dah cakap dah kita bila kemarin bawah kan jadi kita biarkan pada penonton untuk mereka sendiri untuk mereka sendiri siapa bunuh Alif Yaw. Jadi pada kesimpulannya kita tahu siapa yang bunuh Alif. Terima kasih. Itu tadi pendapat Edi Saifullah yang berlakon sebagai Edi dalam siapa bunuh Alif. Sekarang kita balik pada belakangan saya ini Roslan Hussein yang berlakon sebagai apa Roslan dan kita Hussein ini saya berlakon sebagai Master Jani Master Jani soal pengarah film muda masa sekarang ini. Bagaimana saya tanya Edi begitu juga saya tanya Roslan ya. Dalam tanggal tadi siapa yang bunuh Edi Saifullah ini? Boleh Roslan bagi tahu siapa sama ramai-ramai lakon yang ada dalam film ini. Contoh nak tanya Abang Lah boleh? Abang nak tanya lagi penulis skrip dia atau pengarah dia tentang siapa bunuh dia? Tak ada bunuh, dia belum tanya lagi. Oh, belum tanya. Dan saya juga tanya dulu. Sekarang saya nak tanya pelakon-pelakon itu juga. Ya, mana yang dia tahu kan? Siapa yang bunuh Edi? Ya, kita ni ada satu kesenangan kita ni. Kerana 9 orang yang terlibat ni mempunyai motif yang tinggi. Ya. Jadi, mereka sebenarnya disyaki bunuh Edi. Pada kesimpulan saya, yang saya lihat di sini adalah semuanya masih tertumpu pada Azman. Kerana motif-motif yang diberikan ni adalah kerana dia tahu Edi, apa Edi mandi malam, tempat dan keadaan yang dia di pulau tu kan. Jadi bagi saya pula, saya rasa di sini yang paling kuat dan perlu diberi sentuhan adalah kepada Abu. Abu. Dan juga kepada Zuzana. Kerana yang jelas ini mereka tahu yang Edith akan buat satu apa biografi tentang diri dia yang mana dia akan membongkarkan soal peribadi dan maruah. Jadi bila isu peribadi dan maruah ini tersentuh, kadang orang sanggup melakukan satu kesalahan besar selama yang akan membunuh ya. Semata-mata untuk menutup maruah menutup dia cerita mereka daripada terbongkar. Jadi kalau Abu disebabkan soal status dia ya. Yang mana dia sebelum ini adalah seorang bisexual ya. Mungkin akan menggugatkan diri dia dan begitu juga dengan Zuzana. Kerana dalam babak pertama masa dia berfikir dengan Ali, dia takut akan kisah dia yang mana dia akan bertunang. Dia akan menjelaskan apa hubungan itu dan di mana akhirnya. Jadi dia tahu pada seorang wanita yang ada pada diri dia adalah maruah. Bila maruah dia terbongkar, jadi dia banyaklah pemahaman masyarakat, kedudukan diri sendiri. Kan? Dia yang saya saksi di sini dua orang. Dua orang. Antara Azman atau? Oh tak, antara Abdullah dengan Zuzana. Zuzana ya. Ya. Zuzana tu? Bila dia duduk di sini? Tidak menunggu. Herdawati atau lebih mesti sebagai Ati. Dalam cerita siapa bunuh Elif, tapi berlakon sebagai Ati. Suzana. Kereta api tu macam mana? Orang garang ke atau orang macam mana? Api rasa macam mana? Itu dalam banyak tu dia lain lagi. Jadi itu bukan soalannya. Soalan saya yang sebenarnya yang datang ni nak tanya lah sebagai pelakon apa pendapat Ati
semang-semang tu karakter semang tu kan semuanya boleh dikatakan sempurna lah. Sebab masing-masing semua tak termasuk Pak Zani. Ya. Ya? Dan masing-masing ada masa sendiri untuk menangani. Jadi pada sikit dan juga aku rasa yang paling kuat sekali Abu dan juga Azman. Abu dan Azman. Nampaknya si Azman suami Julia yang paling dicaci. Adakah dia yang telah membunuh Alif? Atau mungkinkah kesan-kesan yang terdapat yang menjadikannya sosok utama adalah kesan-kesan yang kurang tepat? Mungkin juga Azman telah dianiayanya. Seperti orang yang berkata, he is free. Mungkin juga, kami juga telah menayangkan drama ini kepada beberapa orang artis tempatan dan mereka juga telah cuba menjawab soalan. Siapa yang punya Alif? Beberapa ada dua pembunuh kat sini ya. I think maybe Alice ni dah mati, mata dia pergi mandi tu dah mati dah. Dia dah mati, mata dia pergi mandi tu kan dia dah mati. I think maybe the first killer mesti Professor pula kan yang pergi bunuh. Sebab he got the few dia cakap yang tak ada suka mandi malam saja. Bagi ini tak ada jawapan kerana semua suspek, semua sebahat. Kalau mungkin pun siapa yang nak bunuh tu dah terlepas dari luar. Aziz, aku pun dah pening. Susah nak jadi macam tergelap ni. Takkan Mak Gelap tak boleh teka siapa bunuh Alif? Mak Gelap? Ha. Ya, Mak Gelap. Jadi Aziz pun nak tahu siapa bunuh Alif? Mestilah, penonton pun nak tahu siapa bunuh Alif. Okey. Tapi sebelum tu, kita saksikan dulu insiden-insiden yang penting yang memberi maklumat untuk menentukan siapa pembunuh tersebut. Baik. Dan Cik Peter, kenapa agaknya kiriman Cik Peter tidak begitu laku lagi? Semua tidak benar. Ada juga mengatakan Cik Peter berkawan baik dengan Cik Alif untuk dapat peranan dalam filem-filemnya. Adakah semua itu betul? Semua tidur. Saya masa stop. Yeah, don't worry. Look, I've got the money coming from her, okay? Guaranteed. No problem. I know I'm late, yeah. Well, anyway, look, you just gotta trust me, okay? Saya terdengar suara seperti orang bergaduh. Lepas tu, saya nampak Alice sepak kita. Lalu terus melarikan diri. Dia tidak tahu yang Alice sudah mati.
dan dia sangkakan Alice sedang tidur. Lalu dia mencari dari Alice di mata dalam bilik Alice, tetapi tidak jumpa dari. Sebaliknya dia berjumpa gunting. Lalu Susanna mengambil keputusan untuk membunuh Alice. Selepas membunuh Alice, dia mengoyakkan dari Alice. Ya, kerana terlalu panik dan takut, lalu dia meninggalkan bilik itu. Dan keesokan harinya, dia datang. Kononnya dia terjumpa mayat Alice. Dan siapa yang tahu Alice mandi malam? Peter? Azman? Ya, Peter sebagai boyfriend Alice tentu tahu PN Alice. Dan Azman? Ya, siapa yang tahu mayat Alice berboger? Peter? Sedangkan mayat Alice tertutup dengan kain. Bagaimana pula Peter tahu mayat Alice berboger? Dan kenapa Peter berselimut dan bersesema? Kerana malam tadi dia telah turun ke laut untuk membunuh Alice. Sebabnya, kerana Peter mempunyai hutang keliling pinggang dan Alice tidak mahu menolongnya. Oleh kerana marah, lalu Peter membunuh Alice. Asyik, jadi Peter lah bukan Azman atau Susanna. Ya, Peter lah yang membunuhnya. Wah, pandai dia Elida ni. Bukan mudah, tapi mat kelam. Ya, tuan-tuan dan puan, itulah identiti pembunuh Alice sebenarnya. Peter Chang, detektif Alice yang datang bersama-samanya di Malaysia. Dan kami harap tuan-tuan dan puan semua terhibur dengan rancangan ini. Dan tangan yang melibatkan anda semua. Ya, insyaAllah, kita akan bertemu lagi. Selain masa, dalam kes dengan yang lain. Semoga berjumpa lagi. Selamat malam.